Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil kullihimi. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Mawla salli wa sallim an abada ala habibika khairil ki kullihimi. Abana mawlidu يطيب مبتدئ منه ومختتم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل كن نبينا في خلق وفي خلق ولم يدنه في علم ولا كرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كل مدع من دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت
مدحا فيه وحتكيم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل لهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بالفم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونبيه وصفيه وخليله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر الحاضرين والحاضرات yang terhormat pengurus PKM Masjid Al-Hidayah remaja masjid dan semua yang hadir, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terjebak di dalam nikmat. Namun kita selalu ingat akan Zat yang memberikan nikmat dan berusaha untuk menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita kepada hal yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita tidak lupa bahwa tujuan utama hidup di dunia adalah sebagai bentuk nilai tazawwadu, berbekal diri. Jangan lupakan bahwa hidup di dunia sesaat sementara untuk berbekal diri menuju kehidupan yang kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Umur-umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam yang mulia, yang agung, yang teristimewa. Mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah adalah hal yang dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, orang itu enggan bersolawat, malas bersolawat. Nabi menyebut pelit, Nabi menyebut kikir, Nabi menyebut bakhil. Bahkan dalam riwayat lain hina. Kalau Nabi nyebut hina, siapa pula yang nyebut Anda mulia? Hah? Apapun yang kau punya, apapun yang kau miliki, harta, jabatan, kekuasaan, kemampuan, kawan, hah? Ajudan atau apapun. Kalau Nabi menyebut hina, hinalah itu orang. Agar sebab itu perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan Syaban, ini bulan Syaban, bulan salawat kepada Rasulullah di bulan Syaban. Turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Para ulama mengatakan bahwa perintah salawat kepada Nabi Muhammad itu lebih besar dan lebih mulia daripada perintah Allah kepada malaikat untuk sujud sama Nabi Adam. Lebih mulia. Kenapa? Karena perintah salawat kepada Nabi Muhammad itu umum kepada seluruh makhluk. Semua yang beriman. Allah bilang semua yang beriman. Manusia, jin, malaikat, semuanya yang beriman suruh salawat. Tapi sujud sama Nabi Adam, hanya malaikat saja yang disuruh sujud oleh Allah. Wa Nabi Adam. Ya, yang lain tidak. Perintah sujud sama Nabi Adam sekali. Waktu itu aja. Sudah selesai dah. Sekarang sudah ada. Tapi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Pak, salawat Bu. Salawat, salawat. Jangan diam aja mulutnya. Untuk apa mulut diam? Mulut gak digunakan untuk salawat. Untuk apa? Ya, nanti di kedai kopi ngobrol pula. Ada salawat Nabi, gak mau salawat. Ya, salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita takut disebut oleh Nabi hina. Disebut oleh Nabi hina. Bahkan lebih parah lagi. Nabi menyebut akhta'a tariqal jannah. Salah jalan menuju surga. Salah jalan. Kau punya ilmu luas, enggak mau sholawat, salah jalan kau menuju surga. Kau punya ibadah banyak. Ya. Ibadah banyak, enggak mau sholawat kau. Salah jalan kau menuju surga. Ya. Ini pula ilmu enggak ada. Ibadah tak kemana. Enggak mau pula sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umatnya yang banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya ila yaumil ya. Masyaallah hadirin. Alhadirat rahimakumullah. Akhir dari pembahasan kita pada majelis-majelis yang lalu adalah tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika wudu. Setelah kita bahas yang disunnah-sunnahkan dalam wudu, kemudian masuk kepada yang dimakruh-makruhkan dalam wudu. Sudah kita jelaskan di antaranya tidak kumur-kumur, tidak masukkan air ke hidung. Ya, lebih dari 3 kali, kurang dari 3 kali, makruh. Makruh. Ya,
tidak menjaga lebih dulu kanan di tangan dan kaki. Nah, kalau orang wudu pakai keran, insya Allah terjagalah kakinya ya. Tapi kalau yang pakai gayung, nah ini kadang-kadang ini gabung tuh ya. Kanan kiri nih, siram aja langsung. Nah, makruh tuh. Makruh. Nah, demikian juga. Apa itu? Wudu dari air yang tenang. Itu juga makruh. Nah, demikian juga berlebihan dalam menggunakan air dan lain sebagainya. Kemudian fasal berikutnya. Faslun. An-niyatu qasdu syai'. Nah, kemarin kita bahas tentang sunnah-sunnah wudu, makruh-makruhnya wudu. Maka ini sering kita sampaikan, wudu itu setiap hari kita lakukan. Maka ilmu itu dipraktekkan. Ya, ilmu itu kepingin Anda tengok orang itu kira-kira bisa jadi alim atau tidak alim, itu dari mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Ya, kalau disebutkan oleh Imam Syafi'i, al ilmu yahdifu bil amal wa in ajabahu wa illa artahal. Ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan pergi. Maka Anda tengoklah, kadang ada orang ngaji sekali, dua kali, tiga kali, tapi kok dapat ilmu gak diamalkan. Tengok aja, bentar lagi dia gak akan ngaji. Tengoklah, ilmu sendiri yang gak mau. Ilmu itu sendiri yang gak mau. Jangan kau pikir ngaji itu yang penting aku nganggur, yang penting ada pengajian, aku semangat insya Allah. Tidak, ilmu itu nuntut untuk diamalkan. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu bigi. Ya, kalau saya itu, tengok aja orang kok kemudian ngaji dua kali, tiga kali, empat kali, ngerti dia bab wudu, tapi tidak diamalkan, tetap aja wudunya kayak gitu, tetap tidak jaga batasan-batasan wudu. Kadang wudu pun kayak anak kecil, ya, tak sampai siku. Tengoklah. Sebentar lagi tidak akan ngaji orang itu. Tidak akan ngaji orang. Kenapa? Bukannya dia yang tidak mau, tapi ilmunya yang tidak mau. Ilmu tidak mau. Maka lazim itu, orang ngaji itu, selain kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, mulia orang yang mau ngaji itu. Ya. Calon ulama warasatul anbiya, memakmurkan masjid orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Iktikaf di masjid, nuntut ilmu, sampai disebutkan umpama ada orang nuntut ilmu kok mati, maka di surga tidak ada derajat antara dia sama kenabian kecuali satu derajat. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan. Yang umpama nih umpama, tahu-tahu lagi ngaji di Masjid Al Hidayah, jatuh pula pesawat kayak di padang bulan, umpama nih. Umpama, mudah-mudahan aja ndak lah kan gitu kan ya. Umpama mati, ya mati dia. Tidak ada jarak antara dia dengan kenabian di surga kecuali satu derajat. Gimana mulianya? Tidak bisa di lain dengan banyak ibadah. Orang mungkin banyak ibadah, ya, tahajud sampai bengkak kakinya, ya, puasa sampai kurus kering dia, belum tentu dia sampai ke derajat itu. Tapi ilmu, barokahnya ilmu. Karena Nabi itu senang kali sama ilmu. Nabi senang kali sama ilmu. Dalam hadis disebutkan Nabi masuk ke masjidnya, ada sekelompok sahabat kumpul berzikir, ada sekelompok lagi bahas fikih. Kemudian Nabi bersabda, dua-duanya baik, tapi aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu. Maka Nabi duduk di tempat majelis ilmu. Nabi duduk di tempat majelis, tidak merendahkan berbagai macam majelis, tidak. Tapi kalau ilmu diabaikan, aduh, setan yang berbuat, Pak. Setan yang menari-nari, Pak.
Saya tidak merendahkan zikir, saya tidak merendahkan ibadah. Tapi kalau ibadah, zikir, aktif di masjid, tahajud, tidak punya ilmu fikih, ah diketawain sama setan dong. Bisa jadi ibadahmu tidak sah, kau tidak tahu. Di sinilah pentingnya belajar ilmu. Kayaknya tadi kita sampaikan tentang masalah pentingnya untuk menimba ilmu. Bahkan ulama itu ya, kenapa ulama tetap mencari kesibukan ilmu? Padahal ulama itu tahu fadilahnya tahajud, fadilahnya zikir, fadilahnya ini segala macam, tahunya ulama. Ya mereka juga punyanya sholat, zikir, punya, tapi tidak memperbanyak. Dalam artian lebih banyak kesibukan ilmu daripada kesibukan zikir atau ibadah dan lain sebagainya. Saya tidak merendahkan zikir atau ibadahnya, tidak. Karena ulama itu tahu gimana kemuliaannya orang alim, orang ngerti ilmu. Maka diperbanyak ilmu, dipersibukkan diri dengan ilmu. Bahkan ya, ilmu itu adalah taubahnya seperti syahadat. Apa syahadat? Syahadat itu awal dan akhir. Ya, awal masuk Islam syahadat, akhir pun juga demikian. Ujung mati la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pertama kali ibadah harus ilmu. Udah punya ilmu, ahli ibadah, sampai jadi wali sekalipun, sampai jadi orang soleh sekalipun, keramat sekalipun, dia tetap ujungnya balik sama ilmu. Balik sama Al-Azhar itu gak sedikit pernah kita ceritakan ulama-ulama, dan diantaranya guru kita Al-Habib Muhammad Sa'ad Al-Idrus. Beliau itu meninggal dunia, kitab Ihya ada di dadanya. Sudah dalam keadaan sekarat, sudah dalam keadaan sudah nafas, sudah ngos-ngosan, sudah hampir meninggal dunia. Dia suruh anaknya untuk baca kitab Ihya. Dia pegang Ihya, kitab Ihya. Nah, keluarganya bilang, "Abah, udah nazak, abah. Beliau mengatakan, "Tidak, aku kepingin meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Ayo kau baca ilmu." Sehingga meninggal dunia dalam keadaan taklim. Meninggal dunia dalam keadaan bahas ilmu. Dalam kitab taklim, muta'alim pernah disebutkan. Seseorang setelah meninggal dunia ditanya sama kawannya, dimimpikan, "Gimana kabarmu di alam barzah?" "Alhamdulillah, enak, dimuliakan oleh Allah." "Gimana rasanya nazak sakaratul maut?" "Katanya sakaratul maut itu berat." "Entah ya, aku gak ngerasain." "Loh kok gak ngerasa, gimana?" "Katanya sakaratul maut itu berat, sakit yang luar biasa, lebih sakit daripada ditusuk 100 pisau sekaligus, disiram sama air jeruk. Cemana sakitnya ini? Lebih sakit daripada taubatnya seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Cemana sakit?" Dia bilang, "Gak tahu, aku gak terasa. Karena aku saat mau sakaratul maut itu, aku kepikir hukum fikih. Hukum fikih. Ketika ngelempar jumroh, itu lebih afdol jalan kaki atau naik kuda ya? Nabi dulu naik kuda atau jalan kaki ya?" Dia bahas ilmu urusan itu. Jadi terlupakan kan. Mereka merasakan nikmat dalam urusan ilmu. Ulama-ulama dulu itu nikmat, ilmu itu nikmat. Lebih nikmat daripada orang-orang yang dugem joget-joget. Lebih nikmat. Lebih nikmat daripada orang yang di kafe-kafe. Mestinya kayak gitu. Mesti. Orang kalau memang sudah merasakan nikmatnya ilmu. Qala Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, saat kawin, dia disebutkan beberapa bulan mencari kitab Asy-Syifa lil Qadhiyah. Kitab syifa zaman dulu itu kitab enggak kayak sekarang, asal beli gampang. Dulu itu kitab itu mahalnya luar biasa dan jarang-jarang. Dia punya kitab Asy-Syifa fi Hubukil Mustafa lil Qadhiyah.
dicari-carinya, nggak ketemu-ketemu berbulan-bulan. Ternyata dia lupa. Ternyata kitab itu dipinjam sama kawannya. Maka kawannya waktu kawinnya Habib ini sekalian ngantar kitab. Sekalian ngantar kitab kawinan, sekalian balikin kitab. Saat dibalikin kitab, dia kawannya ini datang sudah agak malam. Pesta udah mau berakhir. Sudah kasih kado, terus dibilang ini kitabmu aku pinjam, minta maaf ya, udah beberapa bulan lupa aku ngabarin. Masya Allah senangnya dia sama kitab itu. Sampai akhirnya malam pertama dia ajak istrinya, ya, pengantin baru, yuk tengok kitab dulu deh, katanya. Tengok kitab. Tengok kitab. Asik deh ya. Ini deh ya. Sampai subuh. Pengantin baru. Hah? Asik sama ilmu. Kalian nanti pengantin baru jangan lah kayak gitu, jangan ditiru lah ya. Belum tingkatannya lah ya. Tapi ya itu tadi, gimana ulama itu menikmatin ilmu ya. Tapi kasihan orang yang nggak tahu akan nikmatnya ilmu. Ya, dia tahu nikmatnya mie Aceh. Ya, dia tahu nikmatnya sate Padang. Dia tahu nikmatnya mie kocok, martabak Mesir. Nikmatnya ilmu nggak tahu dia. Kasihan, gak? Kasihan. Carilah nikmatnya ilmu Tuhan. Asyik dengan ilmu. Ya, itu adalah asyik yang luar biasa. Hanya saja memang kebanyakan orang tidak merasakan. Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Segalanya itu perlu dibiasakan. Ya. Tahu banyak orang tahajud. Gue tahajud baru semalam, dua malam. Sudah kepingin. Masih gak enak tahajud. Masih berat. Ya pastilah. Tahajud baru semalam, dua malam. Kalau udah bertahun-tahun istiqomah nanti akan enak. Tahu banyak kayak puasa ya. Puasa pertama itu berat. Ramadan pertama berat. Ramadan kedua masih berat. Ketiga udah agak ringan. Keempat ringan. Sampai akhir bulan ringan, enak dah puasa. Sampai masuk hari raya pun, udah hari raya, Idul Fitri. Dikasih lontong, ya. Lontong, ya. Ketupat. Masih kadang-kadang, alah enak puasa, gitu ya. Iya kan? Pagi mau sarapan. Enggak nyaman, enggak enak. Kenapa? Ini baru puasa satu bulan. Sudah merasa kenikmatnya puasa. Udah ngerasa kenikmatnya? Puasa. Memang pertama itu segalanya berat, Pak. Oh, ya ngaji juga gitu. Awalnya berat, awalnya repot, awalnya godaan. Diajak kawan malam mingguan, ya diajak kawan janjian di kafe, diajak kawan janjian ngopi, diajak mestinya berat. Tapi kalau terusan dilawan, Anda akan merasakan nikmatnya majelis. Enaknya pengajian, nikmatnya dapat ilmu. Sehingga dulu para ulama mengatakan aneh seseorang. Habis makan alhamdulillah syukur. Bukan masalah syukurnya yang kita bahas. Yang aneh adalah dapat ilmu kok enggak alhamdulillah. Ubar pengajian malah ngeluh. Lama kali kok ngajinya pun. Mestinya kalau lebih alhamdulillah lah. Ini nikmat ruhani. Ini nikmat surgawi. Ini nikmat yang mengantar kepada kemuliaan di akhirat. Nah, keluar dari WC alhamdulillah. Alhamdulillah ringan, enteng. Nah, dan turun semua penumpang, kan itu ya. Dapat ilmu mestinya lebih lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat kawan baik di masjid, mestinya alhamdulillah. Ada, Faslon. Setelah membahas sunah-sunahnya wudu, makruhnya wudu. An-niyatu qasdu syai'in muqtarin bi fi'li. Niat itu adalah bermaksud sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Ini udah kita bahas. Arti niat. Mahallu al-qalbu wa talafud biha sunnah. Tempatnya niat ada dalam hati. Melafadzkan hukumnya sunnah. Semuanya diletakkan pada tempatnya masing-masing. Bukan merendahkan lisan,
bukan merendahkan hati, tapi masing-masing ada letaknya, ada tempatnya. Niat itu letaknya di hati, tapi melafadzkan hukumnya sunnah. Ya. Nanti ada juga yang melafadzkan itu wajib. Semisal takbiratul ihram, baca Fatihah, itu wajib itu rukun qauli itu. Tahiyat at-tahiyatul mubarakah shalawatullah, assalamualaikum ayuhan nabi, wajib diucapkan. Assalamualaikum warahmatullah, wajib diucap. Itu rukun qauli. Rukun qauli, rukun ucapan. Ada orang sholat Fatihah di batin, tidak sah sholatmu, tidak sah. Kata siapa Ustaz? Kata seluruh ulama, seluruh dunia, sepanjang zaman, dari zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah. Mau apa lagi? Ya udah ketentuan kok. Terus ada pula orang katakan, "Allah Ustaz, aku sholat karena Allah kok." Ah, terserah kau lah, bilang enggak sah, enggak sah. Yang penting aku karena Allah. Ya udah kau sholat telanjang, kemana? Ya udah kau sholat ngadep barat timur sana, kemana? Ya sholat itu kan ada aturannya Tuhan, ibadah ada aturannya. Di sinilah pentingnya belajar fikih. Di sinilah pentingnya Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka dia diberi ilmu fikih. Diberi pemahaman dalam agama. Kadang ada orang sholat di batin semuanya. Kok ini aliran Islam atau aliran kebatinan? Semuanya dalam hati, mulutnya diem aja. Takbir diem. Sami Allah liman hamidah diem. Tahiyat diem. Ya. Pak, rukun itu ada tiga macam. Ada mengatakan empat kalau mengikuti tumaknina dianggap rukun. Saya bilang macamnya ya. Kalau rukunnya ada 17. Rukun sholat ada 17. Kita bahas macamnya. Macam pertama adalah rukun qalbi, rukun hati. Rukun hati ini adalah niat ada dalam hati, rukun qalbi. Ada khusyuk. Itu juga terpenting, itu urusan hati, khusyuk itu. Khusyuk itu urusan hati. Ya, khusyuk urusan. Udah. Tapi fikih tidak membahas khusyuk. Dua, rukun fi'li. Rukun fi'li itu apa? Rukun gerakan. Ruku, i'tidal, sujud. Ini gerakan. Yang penting gerakannya, bukan bacaannya. Kau enggak baca pun sah salatmu. Kau enggak bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sah. Kau enggak bilang subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi sah. Kau enggak bilang rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi sah. Ya. Kenapa? Yang penting gerakan. Ini rukun fi'li. Ada namanya rukun qauli. Rukun qauli apa? Ucapan. Rukun qauli itu ada empat. Satu takbiratul ihram. Kau harus ucapkan pertama kali shalat Allahu Akbar itu harus. Enggak boleh enggak? Takbir gini aja diam aja. Enggak sah. Itu ya. Fatihah harus ucap, harus bilang. Sebab itu ulama mengatakan dan disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tikar dan banyak kitab-kitab fikih yang lainnya disebutkan tidak disebut membaca kalau lidahnya tidak gerak. Kalau lidahnya tidak gerak tidak disebut baca. Kayak gini, Anda pegang Quran, tapi gini aja. Baca apa enggak tuh? Itu enggak baca, itu ngelihat. Itu ngelihat. Yang namanya baca itu, umpamanya enggak pakai mik, bukan tadarus lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu ya. Meskipun enggak pakai mik. Enggak dengar orang tapi dirinya sendiri dengar, baru itu namanya baca. Tapi kalau maunya gini aja. Itu namanya ngelihat. Namanya ngelihat.
Tapi aku angan-angan, Ustaz, artinya. Iyalah, pokoknya yang penting itu ngelihat sambil ngangan-ngangan arti, bukan baca, gitu deh. Yang namanya baca itu ada keluar suara. Seorang tabi'in tanya sama sahabat, dari mana Anda tahu Nabi membaca surat atau Fatihah ketika sholat duhur dan sholat asar? Kalau sholat maghrib, sholat isya, subuh, dengarlah mestinya. Kalau sholat duhur sama sholat asar gimana tahu ya? Sahabat mengatakan bittirabi lihyati, dengan bergoyangnya jenggot Nabi. Kalau jenggot goyang berarti lisannya goyang, gerak. Nah. Ya kan? Ucap bismillahirrahmanirrahim. Minimal, sebab itu ulama mengatakan minimal telinga enggak sendiri dengar. Sekarang banyak orang sholat, jangankan orang awam, ustaz sekalipun kadang-kadang. Tapi ustaz bukan ustaz alim, ustaz khutbah, ustaz khutbah. Maksudnya yang pakai buku maksudnya. Ya. Nah, beda lah, ustaz ngerti sama ustaz khutbah beda. Ustaz khutbah itu ustaz bawa buku khutbah, gitu ya. Nah, ada di sini kadang ada orang salat diem aja. Mulutnya di kemana mau ustaz? Gitu ya. Ya ini untuk kita memperbaiki diri. Jangan bukan kemudian dianggap ini adalah kemudian apalah ustaz itu ngaji bilang-bilang sholat gak sah. Sholat aku karena Allah, bukan karena dia. Urusan diterima, diterima terserah Allah lah. Ya betul lah. Oh. Tapi ada aturannya, ada fikihnya, ada syarat rukunnya. Itulah ya. Ya kau sholat telanjang pun, ya kalau Allah terima ya diterima sama Allah. Tapi kapan sholat telanjang diterima? Gitu lah. Kan gitu kan. Ada aturannya. Di sinilah pentingnya belajar fikih. Nah. Waktuha inda ghasli awwal juz'in min al-wajhi. Waktunya niat adalah ketika membasuh pertama bagian dari wajah. Boleh kita jelaskan ini ya. Sudah kita pertama kali bagian wajah itu niat. Jangan kadang kita niat mulai keran terbuka, nawaitu, tapi pas waktu buka enggak ada niatnya. Nah, salah itu. Wa tartibu alla yuqaddama udhun ala udhwin. Yang disebut tertib adalah tidak mendahulukan satu anggota dari anggota yang lain. Jadi urut, tertib itu urut, urutannya muka, tangan, kepala, kaki. Telinga sunnah, setelah kepala telinga. Ya. Ada juga setelah telinga sunnah leher menurut sebagian ulama. Nah, itu juga di antara sunnah yang jarang diamalkan. Jadi kalau ukurannya antara sunnah wajib campur jadi satu semuanya. Pertama kali adalah buka keran, kemudian kita basuh tangan, ini sunnah. Kemudian sambil bismillahirrahim, kemudian kita pakai siwak, kemudian kita kumur-kumur, kemudian kita masukkan air ke hidung. Nah, itu sunnah ini. Kemudian basuh muka, kemudian yang punya jenggot diginikan, ini sunnah nih. Ya, yang punya jenggot. Kemudian tangan, gosok-gosok tangan. Nah, dua tangan. Kemudian kepala semuanya. Yang sedikit wajib, semuanya sunnah. Kemudian setelah kepala, telinga, dua telinga, sunnah. Setelah dua telinga, leher, sunnah. Leher begini kan, sunnah. Kemudian setelah itu, kaki ini wajib. Kaki wah, wajib. Itu urutannya wudu. Setelah wudu jangan lupa doa. Jangan kita jalan. Paslon. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air ada dua macam, sedikit dan banyak. Ini betul, kita bahas air nih. Nah, ada orang, itulah ya, saking celakanya, gak ngerti ilmu, gak alim, malah ngeremain ilmu. Belajar-belajar apalah air dibahas. Istinja dibahas. Kok bisa gak istinja? Nanti takutnya kau pula gak ngerti istinja pula. Oh ya, asal siram aja, mohon maaf khususnya ya laki ataupun perempuan. Ya haruslah mohon maaf ya, maaf ya.
kemaluan kita kan ada pecahnya gitu ya. Ya itu yang perlu juga dalamnya itu di gini kan, siram-siram aja. Dalamnya itu ada masih cairannya. Kau bangkit keluar lagi dikit. Di situlah ada kesunahan istibro. Kesunahan istibro. Apa istibro? Menuntaskan. Nabi menyebut dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi melewati dua kuburan, dan Nabi bersabda, dua orang ini diazab dan tidak diazab di dalam dosa besar. Menurut pandangan dia, satu, berjalan dengan bawa adu domba, fitnah ke sana kemari. Ya itu dosa besar sih, tapi pandangannya dia dianggap biasa. Wa amal akhar fakal asabin al baul. Yang lainnya tidak nuntaskan kencing. Ya, Nabi nyebut nih. Dalam hadis yang lain, amat adabil qabri min al baul. Kebajakan adab kubur itu dari urusan kencing. Urusan kencing enggak ngerti, bab istinja diremeh-remehkan. Hah? Urusan air enggak tahu, bab urusan air fikih thaharah diremehkan. Apa itu belajar air-air itu? Terus kau belajar apa? Kau bangga punya ilmu politik, kau bangga? Apa yang kau banggakan? Kau ngerti ilmu politik, ilmu partai, itu yang kau banggakan? Saya enggak ngerendahin politiknya, tapi kalau sampai merendahin ilmu agama, murtad kau. Na'udzubillah min dzalik. Ya, enggak boleh merendahin ilmu itu, enggak boleh. Tidak boleh merendahkan ilmu. Ya, ilmu itu hukum Allah. Apalagi fikih syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ya, jangan kemudian meremehkan ilmu. Ya. Air itu ada dua hukumnya. Satu sedikit dan banyak. Air sedikit, air banyak. Seberapa sedikit, seberapa banyak? Wal qalilu ma dunal qullatain. Wal katsiru qullatani fa akthar. Yang sedikit di bawah dua kolah. Yang banyak dua kolah lebih. Kolah itu apa sih? Kolah itu enggak ada dalam bahasa Indonesia. Kau belajar dua kolah. Apa kolah? Enggak ketemu di kamus bahasa Indonesia, kolah enggak ada. Kilo ada. Setengah kilo, satu kilo, dua kilo ada. Kolah apa kolah? Kola itu bahasa Arab dari kullah. Kul apa kullah? Kullah adalah hiyal jarratul kabirah. Jarrah kabirah itu tempat minum yang besar. Jadi orang Arab itu untuk zaman dulu mungkin enggak ada pabrik es, ya. Mereka mendinginkan air minum, itu air minum itu diletakkan di kulit. Kemudian dinginapkan satu malam supaya sejuk. Kita harus di kulit. Jadi ada wadah dari kulit. Kulah itu. Wadah dari kulit. Besar dia. Besar. Jadi satu orang itu gotong satu. Besar. Biasanya untuk satu kaum satu, satu suku ya. Umpamanya di Arab itu ada satu suku-suku, satu kampung-kampung kecil gitu ke bawah. Gitu. Itu namanya kulah. Ya, nah kalau sesuatu kan kita harus tahu artinya. Ya, jangan dua kula apa kula, tak tahu. Pokoknya dua kula. Ya, pokoknya ini kemana sih? Ya, kok kan harus jelasin ke orang. Kula itu adalah tempat air minum yang besar. Asal artinya kayak gitu. Kemudian dijadikan istilah dua kula, yaitu ini tadi dua tempat minum besar dari suku Hajar. Dari suku Hajar. Nah, suku Hajar itu suku di Jazirah Arab yang perhatian kepada membuat tempat air. Kalau bahasanya orang Jawa, gentong. Bahasa orang Jawa, gentong. Ada gentong besar zaman dulu di kampung-kampung. Ya, di depan rumah ada gentong. Apakah untuk minum ataukah untuk cuci kaki. Depan rumah biasanya ada gentong besar. Diisi air.
Ya, di Arab enggak ada tanah liat, batu semuanya. Mereka buatnya dari kulit unta, kulit sapi. Apa itu dijahit sehingga jadikan setelah bersama sehingga jadi sejuk, air itu ditaruh malam hari kemudian digantung. Kena angin pagi sejuk. Zaman dulu enggak ada pabrik es. Enggak ada pabrik es. Itu cara mereka menyejukkan air. Itu nama kula. Nah, sekarang berapa dua kula itu? Ya, berapa dua kula? Para ulama mengatakan, mengira-ngirakan kula, kalau namanya disebut ini banyak kali. Bahasanya fikih. Dua kula itu 500 retil. Wah, 500 retil kula. Kau bahas retail mana? Retail pun kau tidak tahu. Kita tidak tahu juga retail itu urusannya biasanya ukuran Baghdad atau urusan Irak. Kapan kita ke Irak? Nah, gitu kan ya. Ada. Kita ukurannya liter. Para ulama mengatakan bahwa ukuran satu kula itu sekitar, karena ini adalah takribian. Takribian itu kira-kira, tidak harus pasti. Karena air mestinya ada lebih, ada kurang dikit gitu ya. Orang naruh gitu. Disebutkan satu kula itu ukuran kira-kira 90 atau 95 liter. 90 ke 100 liter. Itu kira-kira apa itu satu kula. Berarti kalau satu kula 90 ke 100 liter, maka ukurannya dua kula itu 200 atau 190 liter. Kalau dalam kitabnya Syekh Mustafa Buho, disebut ulama besar di Syam, Syria, Mesir. Ya, ulama besar Syekh Mustafa Buho mengatakan 190 liter kira-kira dua kula. Dua kula 190 liter. Kalau ukuran pakai bak, kalau baknya 4 persegi, disebutkan kira-kira 1 dirok seperempat. 1 dirok seperempat, gimana? 1 dirok itu berapa? Dari ujung jari ke siku, ini 1 dirok. Ditambah seperempat, bagi 4, nah ditambah sedikit lah dari segini. Nah. Para ulama memperkirakan 55 cm. Kira-kira 55 cm. Beberapa terjemahan Indonesia menyebut 60 cm. Agak lebih banyak, diperbanyak. Ya, pas-pasnya lebih kurang 55 cm atau 60 cm. 60 cm panjang, lebar, dalam. Itu dua kolah lebih dah. Dua kolah lebih. Ukuran tong, para ulama mengatakan kira-kira garis tengah 1 dirok, kedalaman 2 dirok. Garis tengah 1 dirok, garis tengahnya udah lebih dari 1 hasta. Dari siku ke ujung jari. Ya. Garis dalamnya lebih dari 2 dirok. Nah, itu 2 pola. Permasalahan di hukum. Hukumnya wal qalilu ya tanah jasu bi wuku'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air kalau sedikit maka menjadi najis dengan masuknya benda najis ke dalamnya. Meskipun tidak berubah, meskipun tidak. Umpamanya timba kalian. Timba di masjid-masjid rata-rata kecil-kecil. Itu tidak sampai 2 pola. Kejatuhan tai cicak, airnya buang, enggak najis dah. Itu. Nah, najis berubah enggak berubah. Ada cicak masuk mati. Ada tikus mati, enggak, bangkai. Ada najis mati. Nanti akan kita bahas juga mungkin yang maafu-maafu. Nanti atau yang dimaafkan, tapi secara umum hukumnya adalah kalau air enggak sampai 2 kola kena najis, maka langsung otomatis najis, nggak bisa dipakai. Kadang-kadang mohon maaf pakai bak,
ya, atau timba yang agak besar sekalipun, ya, kemudian kecipratan air kencing sedikit, atau umpamanya mohon maaf mandikan anak, kemudian anaknya muntah dikit, kan muntahnya anak najis juga, itu ya, atau mungkin tangan Anda berdarah kena dikit, najis itu udah nggak bisa dipakai itu. Nah, kalau seperti itu hati-hati. Kalau airnya sedikit. Ini ya. Kalau air sedikit, termasuk juga air sedikit kalau pakai timba. Kalau kadang kita wudu, jangan sampai cipratannya masuk dalam timba tersebut. Berarti ada air mustakmal yang kecampur sama air sedikit ini tadi. Nah, yang kayak gini nih, Pak. Enggak akan dibahas sama orang yang ya, enggak ngerti majelis taklim, enggak akan dibahas. Wudu asal saja dia. Nyiprat-nyiprat padahal baknya kecil, bak bulat itu. Bak bulat kecil-kecil, nyiprat-nyiprat kencing pun kadang-kadang kurang perhatian, termasuk mohon maaf. Kebanyakan masjid. WC-nya lebih tinggi daripada baknya. Mayoritas kita tanya. Kalau dia cebok, ya kan ada kalau umpamanya satu masuk cipratannya. Nah, ditinggal pula nanti kita pakai habis dari beol ya tuh. Kecampur dikit tuh. Kemana Ustaz udah kadung buatnya kayak gitu. Ya udah sekarang ditinggikan tempat baknya, dikasih batu kek, dikasih kayu kah atau apa, kasih batu bata. Kan gitu. Enggak semua orang ngerti najis. Enggak semua orang ngerti. Najis kadang-kadang pernah kita sampaikan, masjid besar. Ya, masjid besar, miliaran bangunnya, urusan kamar mandi kacau. Kenapa? Karena enggak ngerti fikih. Karena enggak ngerti fikih. Pernah saya sebut enggak? Masjid besar di tebing tinggi. Berapa miliar habis itu? Ternyata pertama kali kamar mandi, kita masuk kamar mandi, WC, tempat-tempat kencing di situ. Wudunya di mana di sana? Berarti kita ngelewati. Sekarang mohon maaf, kita tengok orang kencing enggak semuanya kakinya itu suci, padahal karena sudah lepas sandal. Lepasan sandal. Berarti mungkin saja kakinya kena najis. Gitu lah. Kemudian dia jalan ke tempat wudu, nanti arah masjid, balik lagi. Berarti kan masih ada ini langkah-langkah najis ini. Ya kita memang enggak mastikan, tapi ya besar kemungkinan sih. Besar kemungkinan. Apalagi kalau kamar mandinya tumpat. Ayo, cemana pula? Ya kan? Orang mana mikir, ya udah tumpat nanti aku bersihkan kakiku di keran sana. Tapi Anda lewat ini enggak mungkin Anda loncat 30 meter, enggak mungkin. Kan mestinya Anda melangkah. Nah, langkah Anda ini bikin najis ini tempat. Loh, itu banyak masjid kayak gitu itu. Enggak perhatian oleh sebab itu, maaf. Mayoritas masjid Wali Songo. Ya, semuanya itu ada cucian kaki, pasti. Ada kolam cucian kan? Kaki. Kakinya dimasukkan. Ya, terus kemudian kenapa dibuat demikian? Karena supaya dipastikan. Air kaki dimasukkan ke air situ, airnya lebih dari 2 kolam, kemudian juga airnya juga mengalir sedikit-sedikit keluar. Berarti airnya mengalir, tidak mengandung najis. Itu orang ngerti fikih. Nah, kalau saat itu bangun kamar mandi masjid ini perlu untuk dipelajari fikihnya. Wallah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mudah-mudahan diberi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi di bulan Rajab dan Syaban, disampaikan dalam bulan Ramadan, sehat wal afiat, penuh hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin, bisirril Fatihah.